Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ya cara download download lamaran, download daftar alamat email dari saya. Yang pertama, kamu untuk ulang dari awal ya. Yang pertama, kamu buka di browser ya, masing-masing ini lewat contoh www.lowangkerja-email.com ya. Kemudian akan login ke website saya. Nah, dari website saya ini, nah, kalian cari namanya daftar alamat email. Nah, klik ya, daftar alamat email. Nah, di atas ini akan muncul daftar alamat email perusahaannya. Oke, nunggu sebentar, ini loadingnya lola. Di lowongan kerja ini banyak ya, banyak alamat email. Di sini ada topik gratis 250 alamat email, dibagi menjadi beberapa file ya. Nah, cara downloadnya ya saya akan jelaskan di sini. Pertama, kamu klik dulu ya salah satunya ya, klik di sini. Di sini kita klik ini lewat laptop ya, untuk di HP juga sama, tapi kalau di HP banyak errornya karena banyak iklannya ya, karena kita bekerja sama dengan Valdais ya, untuk penyimpanannya. Di sana juga ada aturan-aturannya ya. Setelah muncul seperti ini ya, kamu klik aja, tarik ke bawah, ini adalah iklannya. Jadi kita upload tuh sananya diuntungkan ya, diuntungkan sekali yang punya file Valdais ini. Kemudian get link, ada tulisan get link, get link di kolom bawah ya, kalian klik aja get link. Jadi kita mau ambil ya linknya, link dari daftar alamat email ini, dengan syarat melewati iklan-iklan ini ya. Kemudian ada captcha ya, kita tunggu wait ya, tunggu berapa detik. Setelah selesai ya, kita masukin captchanya. Ini ada captcha 2515. Kemudian kita isi aja 2515. Ada tombol download ya. Setelah kita masukin captcha, kita klik aja tombol download. Ya, sekarang kita masukin tombol captchanya 2515. Ya, kemudian tarik ke bawah ya. Download file. Di sini otomatis ngelink ya, ngelink ke alamat email yang kita download tadi. Ini sebenarnya ada iklan-iklannya ya. Nah, kemudian kamu tarik saja ke bawah ya. Nyala iklannya lagi. Pinter ya nih Valdais ini, kita dipaksa untuk melihat iklan. Jalo AC, iklannya dari Indonesia. Nah, kemudian klik download file. Ini yang terakhir, klik download file. Kita klik download file akan muncul ya file downloadnya. Valdais namanya, valdais.com. Kita klik, nunggu sebentar, yang loadingnya sangat lambat sekali ya. Ditunggu saja ya. Nah, sebenarnya kenapa, nah ini ada iklannya ya, iklan di VDS ini juga kelompok ini banyak sekali. Jadi saya sarankan kalau download file ini mending di laptop ya, jangan di HP, banyak errornya biasanya, banyak error ya. Kita akan membuka tab-tab baru lagi yang akan mempersulit untuk proses pendownloadannya. Saya sarankan untuk download filenya di laptop ya,
atau di komputer di warnet terserah. Kemudian klik ya, klik download file. Nah, berarti kita akan download filenya. Nah, ini akan muncul link lagi ya. Nah, ini opening ya. Kita mau open atau save, kita klik aja save ya, kita oke. Nah, selesai ya. Ini juga otomatis akan terdownload tampilan seperti ini. Biarin aja sampai proses download selesai. Nah, kita klik aja filenya di mana ya. Nah, ini ada di sini, kita save. Kita daftar alamat alamat email 3 ya. Ya, kita klik save. Jangan lupa sering-seringlah berkunjung ke lowongan kerja email ya, karena di situ banyak informasi tentang lowongan email dan daftar alamat email terbaru dari saya ya. Kemudian kita cari ya file yang tadi kita udah download. Ikannya, iklannya. Nah, yang daftar alamat yang kedua. Ini kan profilnya tadi download di mana? Ini daftar alamat yang kedua. Inilah file-file ya yang bikin lamaran di saya. Maaf, ini Mang Radino ya. Kedetek di sini, ini adalah salah satu berkas-berkas yang harus ada ya. Ini kalau saya bikin lamaran email, berkasnya seperti ini banyaknya, digabung jadi satu ya. Kita dapat juga alamat emailnya yang banyak ini tanpa download ya. Nah, saya download, ntar dikasih bonusnya 500 alamat email. Kalau nggak kesini, berarti kamu harus download satu-satu. Itu resikonya. Nah, ini akan muncul file yang tadi kita download ya, selesai ya, sehingga kamu tinggal ya, tinggal ngopi alamat email ini ya. Ya, kita sekian dari saya, apabila kurang jelas hubungi saya. Silakan subscribe videonya untuk menemukan atau ada file-file terbaru dari saya ya. Selamat malam, selamat datang.